قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ترجمة الفقيه المقدم وولد علوي. أول من سمي أستاذ سيدنا الفقيه المقدم. قال سيدنا الشيخ إمام عبد الرحمن بن محمد السقاف رضي الله عنه: ما نفضل على الفقيه المقدم بعد الصحابة إلا من ورد بتفضيله نص كأويس القرني رضي الله تعالى عن الجميع. تخلف الفقيه المقدم نفع الله بمرتان عن زيارة قبر النبي هود عليه السلام، قال: فبينما أنا جالس في مكان متعال سقفه ادخل علي نبي الله هود يطأطئ رأسه كي لا يصيبه السقف، فقال لي: يا شيخ إن لم تزرنا زرناك. Cerita tentang Al Imam Faqih Al Muqaddam. Ada surah ini. Faqih Al Muqaddam ini yang bernama Muhammad bin Ali. Seperti yang sering kita baca, hadiahkan Fatihah untuknya di saat membaca Ratibul Haddad atau di saat membaca doa bagi orang yang komat di setiap sholat, tentunya bagi yang mengamalkan ajarannya salaf. Karena di masjid-masjid, musola-musola itu tidak ada yang membaca Fatihah orang yang komat. Tidak ada. Yang baca semuanya yang imam. Nah, salaf enggak. Salaf mengajarkan yang membaca Fatihah itu adalah orang yang komat. Nah, karena itu di musola wakaf buatkan itu, ada yang sudah hafal, ada yang tidak hafal-hafal. Ya. Padahal ya zuhur, asar, maghrib dan isya, ya, tapi tidak hafal-hafal. Ya. Sudah berapa bulan atau beberapa tahun. Lah, faqih al-muqaddam ini adalah sosok yang mulia, yang istimewa. Sosok yang mulia yang sangat istimewa, bahkan beliau ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di awal beliau menjadi atau diangkat menjadi walinya Allah, itu sudah kedudukannya luar biasa. Di atasnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah, beliau ini dijuluki dengan Ustadzil A'zam. Pertama yang dijuluki dengan Ustadz adalah beliau, yang sebelumnya belum ada. Nah, sebelumnya belum ada, tapi pertama yang dijuluki dengan Al-Ustadz adalah beliau. Nah, karena Ustadz itu lebih tinggi dari Syekh. Jadi orang
orang yang apa terkumpul dalamnya segala kemuliaan, segala keistimewaan, baik ilmu dan yang lain sebagainya. Termasuk dari kecil beliau ini dijaga. Memiliki kesungguhan dalam ibadah, ketaatan, ilmu dan lain sebagainya sangat luar biasa. Bahkan usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat gigih. Sehingga kebaikan apapun dilakukannya, dikerjakannya. Al-Quran, hadisnya Rasulullah, itu dipegang teguh olehnya. Karena itu beliau akhirnya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegigihannya. Orang-orang yang mulia pun telah menyaksikan kemuliaan dan keistimewaannya. Karena tidak berlalu dari umurnya sesaat pun kecuali beliau dalam keadaan mabuk cinta yang murni, yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Lah, memiliki banyak karomah beliau ini, memiliki banyak keunggulan yang luar biasa. Walhasil beliau ini adalah orang yang sangat istimewa. Dan keistimewaannya pun telah disaksikan oleh para aulia, baik yang di zamannya ataupun yang setelahnya. Nah, seperti di antaranya yang kita baca tadi adalah Habib Abdurrahman Segaf. Bahkan beliau mengatakan tadi di kalamnya, "Ma nufadzilu alal faqih al-mugaddam ba'da sahabah." Kami tidak pernah menganggap yang lain itu lebih unggul, lebih istimewa setelah sahabat, kecuali yang datang tentang kemuliaan keistimewaannya nas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Uwais Al-Qarani. Bayangkan, sahabat ini orang mulia, orang yang istimewa. Kemudian setelah sahabat ada tabi'in. Tabi'in pun orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Akan tetapi Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau ini Habib Abdurrahman Segaf orang mulia juga. Nanti akan kita baca tuh terjemahnya sedikit daripada terjemahnya beliau. Orang mulia yang diantara kemuliaannya per hari 8 kali hataman Al-Qur'an. 4 di waktu siang dan 4 di waktu malam. Kemuliaannya lagi, beliau ini memiliki anak 13 laki-laki, yang laki-laki ya, 13, semuanya gutub. Bukan sekedar wali, enggak, tingkatan kewalian yang luar biasa. Lah beliau mengatakan, enggak mungkin mengatakan sembarangan. Tapi beliau mengatakan dengan "Ma nufadzilu ahadan," kami tidak mengutamakan seseorang pun. Ba'da sahabat, setelahnya sahabat.
Berarti sahabat di atasnya. Tapi setelah sahabat kita tidak mengutamakan seseorang pun melebihi faqihil muqaddam. Kecuali kalau ada nas datang, riwayat datang menerangkan, menjelaskan tentang keutamaannya, baru kita akan memuliakannya. Bukan berarti menghinakan ya. Tidak memuliakan bukan berarti menghinakan. Lah seperti Uwais Al-Qarani, datang nas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga memerintahkan sahabat Umar dan sahabat Ali untuk meminta doa dari Uwais, dan beliau adalah tabi'in. Ya, seperti Uwais ada datang nas. Bahkan sebelumnya beliau mengatakan, "Ma ra'aitu aw ma sami'tu aqwa min kalamil faqih al-muqaddam illa ay yakuna kalamat anbiya' alaihi wasallam." Jadi ucapan beliau, perkataan beliau ini adalah perkataan yang sangat luar biasa, yang tidak mengungguli perkataan beliau kecuali ucapannya para nabi. Katanya Habib Abdurrahman As-Saggaf. Pernah pada suatu ketika, diceritakan ini, pada suatu ketika di Tarim itu atau Hadramut secara umum, kalau bulan Sya'ban, awal Sya'ban, mereka itu mengadakan ziarah Nabi Allah Hud, ke kuburannya Nabi Allah Hud. Di sana mereka berada 3 hari atau 4 hari ziarah. Lah ziarah itu ada aturannya. Hari pertama ziarah dari keluarga ini yang mimpin. Kadang pagi itu sampai dua pemimpin. Jadi satu memimpin duluan, kemudian datang yang satunya melanjutkan. Nanti sore ada lagi. Besok ada lagi. Nah, sampai terakhir ditutup dengan ya, dari Al-Syekh Abu Bakar. Ya, bergabung di situ di dalamnya Al-Muhdhar, ya, Al-Haddar, Al-Hamid dan yang lain sebagainya. Hari terakhir. Lah pernah pada suatu ketika beliau enggak ikut. Faqihil Muqaddam ini enggak ikut. Enggak ikut ziarah. Lalu beliau duduk di rumahnya. Duduk di rumahnya. Ketika duduk di tempat yang agak tinggi gitu, datang kepada beliau Nabi Allah Hud. Yutaktik rosau, merunduk ini. Supaya enggak kena atap ini. Atau supaya kalau masuk pintu ini, merunduk. Lalu berkata, "Ya Syekh, illam tazurna zurnak." Wahai Syekh, jika kamu tidak berziarah kepadaku, aku yang ziarah kepadamu. Beliau absen saat itu, didatangi. Ini diantara kemuliaan Imam Al-Faqihil Muqaddam. Dikatakan juga an ba'di salaf annahu yaqul inna thalathatan min as-sada lahum minna ala jam'i sada. Ada 3 sosok sayyid dzuriyah nabi yang memiliki apa ya, memiliki andil besar, jasa besar untuk semua sada. Jadi semua dzuriyah nabi ya, itu berkat jasa 3 orang. Jadi 3 orang ini memiliki andil besar atau jasa besar kepada seluruh dzuriyah nabi. Siapa itu? Yang pertama Sayyidun al-Muhajir Ahmad bin Isa, Imamul Muhajir Ahmad bin Isa. Ini juga sering kita baca, nah, kita sampaikan fatihahnya, baik itu di rotib ataupun di doa fatihah ya, yang apa, komat. Kenapa kok beliau memiliki jasa besar, andil besar? Karena beliau mengeluarkan dari bumi Irak ketika terjadinya bid'ah atau kerusuhan ke Hadramut. Jadi beliau bawa, beliau keluar dari Irak menuju Hadramut. Yang saat itu Hadramut adalah
negara atau daerah yang kosong daripada bid'ah. Jadi berwakil kosong dari kericuhan. Nah, Imam Muhajir ini bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir, tapi orang yang kaya, memiliki kebun dan kekayaan. Tapi ketika terjadi kerusuhan, nah, kerusuhan bukan berarti peperangan, bukan. Kerusuhan adab. Adab rusak, akhlak rusak, ilmu rusak, beliau keluar. Keluar dari Irak, yang di situ hartanya terkumpul, yang di situ hartanya tersimpan, ditinggalkan semuanya untuk menyelamatkan. Agar akhlak, adab, ilmu, khususnya dari apa yang mereka miliki dari ayah ke ayah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu selamat. Kemana? Ke Hadramut. Yang saat itu Hadramut masih bersih, masih murni. Tidak ada kemungkaran, tidak ada bid'ah yang terjadi. Karena itulah muncullah ulama-ulama besar dari Hadramut, ya, termasuk Imam Faqih Al-Muqaddam. Ini juga barokah daripada barokahnya Imamul Muhajir. Ya. Kemudian yang kedua, Sayyidunal Faqih Al-Muqaddam. Imam Faqih Al-Muqaddam. Kapan? Di saat apa? Lamma kasara saifa wa sallahum min hamli sila alladhi yatawalat min hamli a'zam junah. Ketika beliau memecah atau memotong pedang, menyelamatkan mereka, demi menyelamatkan mereka daripada membawa pedang yang dapat menumbuhkan daripada membawanya kemaksiatan yang besar, yaitu membunuh. Nah, saat itu terjadilah sedikit gesekan. Nah, akhirnya apa? Perang. Ya, perangnya di sana bukan perang tembak, tapi pakai pedang. Lah, beliau potong pedangnya, patahkan pedangnya, menghentikan peperangan yang ada. Agar apa? Sudah. Tidak ada lagi peperangan, khususnya daripada Sa'da al-Alawiyin, itu tidak membawa pedang lagi. Karena apa? Dengan membawa pedang, ini bisa memberikan dosa yang besar, yaitu membunuh. Nah, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, وَمَا يَكْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Menyelamatkan dari itu semuanya. Nah, menyelamatkan dari itu semuanya, akhirnya dipatahkan pedangnya. Nah, karena itu enggak ada lagi yang bawa pedang sudah. Dan Sa'da al-Alawiyin setelah itu enggak ada yang kemana-mana bawa pedang. Kalau dulu bawa pedang dan sebagainya, sekarang enggak ada. Kemudian yang ketiga, Sayyiduna Syekh Ali bin Abi Bakar. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kenapa? Lamma sahaha wa harrara nisbatal bid'atal alawiyah tahira wa dawanaha. Ya, beliau menyusun, merangkum kesahan nasab Sa'da al-Alawiyin. Jadi ya, nasab ini kalau gak dicatat, gak diurus, akhirnya kan kacau. Apalagi yang datang ke Indonesia, yang datang ke Cina, mungkin yang datang ke Eropa dan lain sebagainya, mungkin menikah dan sebagainya, lah mereka akhirnya gak tahu. Yang di Indonesia aja sebagian gak ngerti kalau dia memiliki kemuliaan yang luar biasa, yaitu menjadi dzurriyahnya Nabi SAW. Mereka gak tahu, sambungannya kadang gak tahu mereka. Kenapa? Hidup di daerah mungkin jauh dari ilmu, jauh dari ini dan lain sebagainya. Orang tuanya menikah di desa, meninggal, gak pernah mengenalkan dengan keluarganya yang lain, akhirnya anaknya gak ngerti. Taunya cuma punya fam gitu aja. Oh ini apa Al-Haddad, oh ini apa Segaf, ini apa, di situ toh. Tapi tidak mengenal keutamaan, kemuliaan, keistimewaan kakek-kakeknya yang bersambung kepada Nabi. Lah di situ dirangkum, dicatat. Dicatat oleh Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Dicatat, ditulis. Kemudian dibukukan. Ini memiliki anak, fulan, 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 ini nanti punya anak, ini, tercatat. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku,
mau ngaku Asegaf, mau ngaku Alidrus, mau ngaku apapun, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Nah, coba buktinya loh, masuk di berita-berita. Yang dulu ada yang masuk di Ormas A, ngaku Asegaf, ternyata dia bukan Asegaf. Namanya kan bukan itu. Dia rubah namanya. Dan dia dari Sulawesi atau dari Sumatera. Nanti ada lagi yang mengaku A, ketahuan. Dan yang lain sebagainya. Jadi yang mengaku-ngaku mau gak mau pasti ketahuan. Kenapa? Sudah tersusun. Ya, daripada malu, ojo ngaku-ngaku. Nah, sekarang muncullah baru-baru ngaku Abdomat Khon. Kalau dulu trennya untuk ngaku itu sulit untuk ditelusuri bahasa Iban. Ya, tapi sekarang gak bisa sudah. Untuk itu sudah ketahuan. Hah? Untuk itu sudah ketahuan. Gak ada sulitnya sekarang, sudah ketahuan. Lah sekarang tren baru, Abdomat Khon. Wah, tren baru, ini Abdomat Khon, ini Abdomat Khon, ini Abdomat Khon. Mulai biyen gak tahu, mbae bapaknya gak tahu ngaku, sekarang muridnya yang mengakukan. Gurunya ini adalah Zuriyah. Ini ada, saya gak nyebutkan. Di daerah mana saat ini, disebutkan nasabnya. Saya gak nutup akal saya. Kok pinter lu, gawe karangan itu. Dengan lancar lu. Ini ada nih. Zuriyah Nabi aja suruh nyebutkan nasabnya, terkadang mereka gak hafal. Hafalnya cuma beberapa. Mungkin sampai 10. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai 10 Zuriyah Nabi murid deh. Nah ini yang belajar di pondok-pondok ini takut ono nasab panas sampai Rasulullah, gak mungkin ono yang hafal. Paling hafalnya sampai Habib Ja'far Misyar Khonis Mari, selesai. Loh ini ada weruh loh. Kiai ini bin ini punya istri ini, terus bin ini. Wih, hebat teman murid iki. Putune gak aru. Iki murid iso gak nutuk. Ini ada di Mojosari ini, di Mojosari. Itu mengaku sudah. Aku mulai kapan itu iki? Kalau Nabi ada wahyu, ini gak ada wahyu loh untuk kondi. Ya. Dan ini macam-macam. Lah lucu. Ngaku-ngaku itu pasti ketahuan. Dan malu sebetulnya. Malu. Apalagi dia dikenal sebelumnya kiai. Dia dikenal sosok kiai. Kemudian dia mengakukan dirinya sebagai Zuriyah. Loh apakah dia gak baca hadisnya Rasulullah? Hah? Hadisnya Rasulullah sudah jelas. Man intusiba ila ghairi abi fahuwa mal'un atau la'an Allah manunti sebab ghairi abi. Dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Orang yang menisbatkan atau yang menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya. Lah kok iso lu ngaku-ngaku? Lah anehnya lagi, mereka adalah dari kelompok-kelompok yang banyaknya benci orang Arab. Ini ke Arab-Araban ini. Bukan seperti itu adat itu loh. Dari kelompoknya itu ya banyak-banyak mengaku-ngaku. Lah kok aneh loh, benci tapi ngaku-ngaku. Kemudian ngaku-ngaku, lah lucu. Lah, tidak malu bertentangan ini dengan sikap dan ucapan bertentangan. Makanya itu orang-orang yang bingung, enggak punya pegangan. Makanya pegangannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Intamasaktum bihima lantadhillu ba'di. Katanya Rasulullah, jika kalian berpegang dengan keduanya, kalian gak akan tersesat selama-lamanya. Siapa dua itu? Pertama, kitabullah wa sunati. Dalam riwayat, kitabullah wa itrati ahli baiti. Dan itu yang lebih kuat hadisnya. Pertama adalah Al-Quran. Riwayat pertama adalah sunahnya Rasulullah, hadis. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan Al-Quran dan keluargaku, keturunanku, katanya Rasulullah. Dan ini lebih sahih, lebih kuat hadisnya daripada yang pertama. Ini bingung gak gelem cekelan. Gak mau pegangan dengan Ahlul Bait. Ya situ saya bingung. Nah ini ngakukan dirinya sebagai Ahlul Bait. Na'udzubillah min zalik. Lah fakil mukaddam ini Imam Syalim bin Abu Bakar Sakran. Langkum. Makanya yang mengaku-ngaku pasti ketahuan. Aku katakan. Lama zara al-imam Alawi ibn al-Faqih muqaddam jaddahu sallallahu alaihi wasallam syahidahu wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma.
Gala aina manzilatuna indaka ya Jad. Gala sallallahu alaihi wasallam fil ainain. Gala wa aina manzilani indakum ya Syekh Alawi. Fagala ala ras. Fagala Abu Bakar radhiyallahu anhu ma ansafta Rasulullah yaj'al manzilatuna fil ain wa anta fawqa ras wa laysa ya'dilul ainain Syekh. Alaika syukraniya lil fuqara 100 dinar tunfikuha alaihim. Falamma raja'a Syekh Alawi ila nafsihi wa hadara min ghaibati wa syuhudihi ila syahadatihi wa hissihi qama fa idza shakhsun atahu 100 dinar fa anfaqaha fi waqtiha ala al mujawirin. Imam Alawi, putranya Imam Faqih Al-Muqaddam ini. Putranya Imam Faqih Al-Muqaddam pernah berziarah ke Nabi Muhammad. Kemudian bersama Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Aina manzilatuna indaka ya Jad? Di mana kedudukan kami, posisi kami pada sisimu, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Fil ainain." Ada pada kedua mata. Nah, kalau sudah disebutkan ada dua mata ya, ini tidak ada yang lebih dari itu sudah. Makanya dalam sebuah syair yang biasa dipakai dalam gambus menerangkan tentang Rasulullah, dijawab nuhibbu wastadzal ain. Nuhibbu wastadzal ain. Jadi kami mencintainya benar-benar ada di bola mata kita, di kedua mata kita. Nah, Rasulullah mengatakan, di mana posisi kami wahai Rasulullah? Katanya Imam Alawi bin Fagin, fil ainain, di kedua mata. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Umar atau Rasulullah bertanya, "Wa aina manzilati indakum ya Syekh Alawi? Posisi kami pada kalian di mana?" Katanya ala ras, di atas kepala. Jadi di atas segala-galanya maksudnya. Maksudnya di atas segala-galanya. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah mengatakan kedudukan kalian padanya di kedua mata dan engkau mengatakan di atas kepala. Tidak ada yang menandingi dua mata apapun. Tidak ada yang menandingi kedua mata apapun. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu enggak bisa diungguli oleh siapapun. Jadi di kedua mata itu sesuatu yang sangat ini di atas kepala. Menurutnya adalah di atas segala sesuatu. Tapi ibarat dari kata mata dan kepala, mata ini yang sangat lebih berharga daripada kepala. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, kamu wajib bersyukur memberikan kepada fuqara 100 dinar yang kamu infakkan kepada mereka. Akhirnya kembali Syekh Alawi ini dari ghaibubiyah ke syahadah. Jadi tadi berada di alam tsani ibaratnya, berada di dalam keadaan yang berbeda, kembali seperti orang yang tersadar, mendapatkan 100 dinar, akhirnya dibagikan 100 dinar tadi itu, sedekahkan kepada fuqara yang ada. Kemudian dari Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, nafa Allah bi annahu kana yaqul waladi Alawi ya'rifu syaghi min as-sa'id. Nah, tadi keutamaan Faqih Al-Muqaddam kemudian diterangkan sebelumnya keutamaan Sayyidina Alawi. Kemudian beliau mengatakan, Faqih Al-Muqaddam ini mengatakan, anakku Alawi itu mengetahui perbedaan antara orang yang celaka dari orang yang beruntung. Tentunya di akhir umurnya, ini menjadi orang celaka atau menjadi orang yang beruntung, putranya Faqih Al-Muqaddam itu tahu. Akhirnya pada suatu ketika pernah Faqih Al-Muqaddam ini bertanya kepada putranya, hal ana minas su'ada? Ini Faqih Al-Muqaddam khawatir enggak menjadi orang yang beruntung, padahal kemuliaan kedudukannya sangat tinggi, tapi khawatir sehingga tanya kepada putranya, hal ana minas su'ada, apakah aku termasuk orang-orang yang beruntung? Dijawab, na'am maktub ala jabhatika sa'id, iya, tertulis di dahimu sa'id, orang yang beruntung. Ini diantara keistimewaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan keistimewaan mereka kepada kita dalam kehidupan kita, kepada anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.